Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun terus melambung tinggi. Saat ini mendekati angka Rp90.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat. Di Pasar Umum Caruban, harga cabai rawit dijual dengan harga Rp90.000 per kilogramnya. Harga tersebut sudah mengalami kenaikan hingga beberapa kali sejak 5 hari lalu. Di mana sebelumnya harga salah satu bumbu dapur ini berkisar di angka Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari ini, sehingga banyak petani cabai yang gagal panen. Naiknya harga cabai sangat dirasakan warga. Warga banyak yang mengurangi jumlah pembelian. Belinya kan seperapat, ya kadang saya bagi jadi paling setengah saat satu on. Nanti kalau dibelikan cabai semua tidak bisa belanja yang lain. Terus? Ya dibagi uangnya dulu nanti kalau bisa biar bisa belanja semuanya. Ya harapannya tuh kalau bisa tuh semua ya bisa murah lah, ya standar gitu loh. Soalnya kan kebutuhannya cuma bukan untuk belanja, untuk yang lain-lain, biar listrik, biar apa, biar air. Kalau semua sering naik kan pusing mah ya. 90. Itu sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya kemarin masih 85. Sekarang ya hampir 90. Itu apa, Bu? Kenaikan itu, Bu? Ya mungkin ya curah hujan itu ya bisa. Banyak yang rusak. Stoknya sendiri gimana, Bu? Stok cabai. Aman. Aman ya. Iya. Untuk pembeli banyak sedikit? Nah, ya berkurang. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan, mengingat cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Jawa Timur. Tova Pradana, JTV, Madiun.